Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Prabu Motor menyempilkan lagi seperti seperti apa yang saya janjikan bahwa mobil-mobil murah kita kalau laku kita review sekalian dengan konsumennya dengan tanda kutip jika konsumen mengizinkan. Nah, siap. Kebetulan ini tadi nuwun sewu dengan Bapak siapa? M. Saifullah Anwar. Bapak Saifullah Anwar ya, Makamah Tinggi. Dari mana, Pak? Dari Kediri. Dari oh, Kediri Putih. Dari Pagu. Oh, Pagu, nggih. Kebetulan pada-pada Kediri nek kula ngrogol. Oh, ngrogol. Nggih, ya. Bapak Saifullah Anwar yang beruntung mendapatkan Dancer 50 jutaan. Nah, yeah. Ini lunas men konsumen. Nah, lunas. Jadi untuk men konsumen yang sudah tanya-tanya tapi istilahnya belum beruntung, mohon bersabar. Prabu Motor selalu istilahnya apa ya, mengusahakan nanti tetap ada mobil-mobil yang harga 50 jutaan seperti ini. Ah. Ya. Pak Saifullah nanti langsung dibawa pulang. Yeah. Dinaiki sendiri. Nggih, kalih istri ini. Oke, siap. Oh, kalih istri tadi? Nggih, kalih. Oke, nggih, siap. Nggih, terima kasih rawuhipun, mugi-mugi barokah. Amin. Sehat amin. Selalu. Amin, amin. Is, apa nggih? Amin. Sehat selalu, mangke umpami pengen ganti yang lebih. Nggih. Baru lagi bisa ke sini lagi. Nggih. Oke, oh langganan to, Bang? Oh, udah langganan lama ternyata. Nggih. Nggih, tembabatan, telak keramil. Siap, terima kasih Pak Saifullah. Nggih. Assalamualaikum. Ya seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah, contohnya. Ini juga sudah laku, Mas Gung. Iki sampun belum ini? Sampun. Ini juga sudah laku. Ini tadi yang ini yang oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Ini komandan, ya. Teman-teman, ini komandan resmo kita. Ini namanya Mas Solikin. Jadi kalau mobil yang sudah laku, dibersihkan, dibenahi yang kurang-kurang apa nanti komandannya Mas Solikin ini. Terima kasih ya, Mas Solikin. Iya, ini nanti dasinya udah clear ya, udah beres semua. Oke, sudah. Sudah ready bawa pulang ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Solikin. Komandan resmo kita ya. Jadi seperti itu men konsumen. Prabu Motor selalu apa ya, intinya selalu berusaha menyediakan mobil-mobil mulai harga rendah sampai harga tinggi. Jadi insya Allah Prabu Motor biar tidak mengecewakan konsumen nanti jauh-jauh cari mobil yang harga 30-an, 20-an itu tetap menyediakan. Tapi dengan ya itu tadi Mas Agung, memang harga-harga seperti ini sangat cepat dan banyak peminatnya. Jadi saya pribadi dan tim Prabu Motor mohon maaf jika ada konsumen yang istilahnya agak kecewa karena kedahuluan pembeli lain ya Mas Agung. Om, non sewu dari mana? Tulungagung. Udah dapat mobil apa ini tadi? Oh, anu, mobil gunung ini. Terima kasih, nggih. Terima kasih, nanti langsung bawa pulang. Iya. Oke, ya. Nggih, matur suwun rawuhipun. Nanti kalau pengen ganti ke sini lagi enggak apa. Pantau terus mungkin mobil-mobil murah ini seperti ini. Kalau memang ada masuk langsung kita review. Oke, ya. Ya, ini Bapak siapa? Bapak Kamto. Bapak Kamto yang mendapatkan ini ya 40 juta apa ya? Ya. Nah, Bapak Kamto dari Tulungagung yang beruntung mendapatkan Jeep apa? Spek apa ini? Spek Trabas. Spek Trabas. Spek Libas. Spek Trabas ya. Oke, seperti itu ya update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mendapatkan lagi ya. Satu unit Expander warna hitam, nopolnya D ya, transmission manual. Mas Gung, ini Mas Gung. Ki masalahnya kan Mas Gung. Ini seharga Avanza Mas Gung. Nah. Manual kondisi ya? Masih bersih, jami. Alami, jami ya. Nopolnya D, D exit. Bandung ya. Tipenya exit. Nopolnya D tipe exit. Kita bandel cuma 170-an saja Mas Agung. 160-an. Duh. Mbok duk neneh pisan. Duk neneh. Oke. 160 jutaan saja kondisi mobil seperti ini. Kondisi mobil seperti ini mubungo Mas Agung enggak apa Mas Agung. Ya. Nah. Mubungo tadi dari sisi kanan. Sekarang sisi kiri. Nah. Ditunjukkan semuanya. Nah, seperti itu kabinnya masih terawat sekali ya. Masih terawat sekali. Dan masih bisa dikatakan bawaan semua ya Mas Gung. Ya betul. Nah, masih bawaan. Masih kaleng. Nah. Ada kalaupun ada nanti ya lecet-lecet manja lah. Oh, gak enak. Gak ada Mas Gung. Gak ada ya. Gak ada. Masih bagus ya. Heeh, mulus. Gak ada. Nah. Buka pra. Buka ya kena. Biar tahu dalamnya nah seperti ini. Oke. Nah. Masih kotor. Mesin kering. Masih keren, cuman ya itu banyak debu karena belum masuk ke tim resmob kita. Okay. Nanti kalau udah masuk tim resmob kita pastinya jadi glowing. Nah, seperti ini ya. Pilihan lainnya seperti ini Mas Gung.
banyak kita ada SL7, Reborn pilihan banyak, Fortuner itu. Mobil-mobil gembot di sini ya. Mobil gembot di sisi utara kerajaan. Ya. Jadi sih bagian lor. Ini mobil-mobil gembot di sini semua. Mulai dari Innova Lama, terus XL7, terus ada Ras dan lain-lain ke atas. Siap. Tekok di Tuban. Sekarang Pak Dede pergi, Pak Sopo? Pak Nur Amin langganan ternyata. Nah, duit pokok ya, kayaknya tadi gelap motor gede mungkin kira. Penyegama pedus. Kok kayaknya larang ini motor gede ini? 45 juta mau an. Eh? Tenang nih. 45 juta. Iki padahal tak review dengan aneh ini, 45-an loh. Rencana aku tak ada 45,5 kayak gitu. Baik ternyata, bisa sama parane rene Pak yuk. 45. 45 juta. Ya, main konsumen dari pembeli. Ya wes. Jadi ngono kuwi. Iki sing solar apa sing bensin iki? Diesel. Oh, diesel. Loh, iki wes diesel iki. Diesel. Mbok 45. Juta iki wes salah mobil dompet mesine. Sak koyo ambane iki lho. Lah kok ana isine? Anake. Oh, anake. Beh. Regio diesel 45 juta ya, main konsumen. Nek sampean nek repot ngano komen-komen tok ya kedisian karo pak-pak ngene iki lho. Sing langsung mono rene, wes. Timbangane takon lah gas rene, bayar ngono ae. Ya. Cocok bayar ngono. Ya wes, lah ya tuh. Bayar. Lagian Pak Dede wis langganan juga, wis bolak-balik rene. Jadi wes, makanya yang belum pernah datang ke sini biar kenal karo marketing Prabu Montor, nanti kalau DP online barang pau enak. Biar gak biar terhindar dari penipuan-penipuan. Oke. Karena marak penipuan Mas Gong. Oke, makasih. Oke, siap. Masih. Oke, nggih, amin. Sukses selalu. Amin. Nanti hati-hati kalau pulang. Oke. Saya doakan selamat sampai tujuan, kok nek pengen dijual rene. Eh, kene di badane tanggane tekek nek tak golek rene. Ngono. Motor sak meni gede ini lho. Jawa ya iki. 45 juta, mesinnya wis. Mesinnya wis diesel. Oke. Lah iya toh. Heeh. Wes ngono ae, wes. Yo, nggih nek Pak Polisi berang lho. Arep ya Prabu ki. Lho, main gua arep Prabu lho, iya toh. Yo, wes kita main, Mas. Oke, siap. Men, kita sudah mau balik aja. Nah, alhamdulillah ini di Makassar kita dijamu luar biasa sama partner sini kita, sama saudara kita. Ya, kenalan ini Pak Eri, satunya Pak Felix ya. Ini beliau asli Toraja, Pak. Makassar. Asli Bugis. Ya, asli orang sini ya, jelas ya. Terima kasih banyak. Saya thank you. Siap, brother. Pak Er ini sering kali ke Prabu. Ya, iya. Jadi main konsumen yang rumahnya mungkin apa namanya Makassar atau luar pulau mana pun jangan khawatir ya. Siap. Kita bisa kirim mobil sampai lokasi, sampai depan rumah jenengan. Betul. Ya. Aman. Dimanapun ada. Aman. Ada kami, ada Prabu. Oke, okay. Bro ya. Terima kasih banyak. Thank you, bro. Thank you. Oke. Okay. Siap. Sukses selalu. Ya. Ayo, selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Oke. Okay. Thank you Prabu. Siap. Mantap. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Siap. Oke. Okay. Nanti tak kirimkan. Setelah menurunkan penumpang dan barang bawaan. Wih. Ada mobil yang datangnya ke gedung parkir yang telah terjadi. Yuk. Ya, lihatkan. Main konsumen ada yang tahu enggak ini kira-kira saya ini ada di mana ya? Ya jelas bukan di Jawa. Saya ada di mana ini ya? Ini bukan di Jawa, tapi pemandangannya luar biasa ya. Sengaja ini jauh-jauh ini agak pedalaman, tapi kita mendapatkan view yang luar biasa ya. Ada tambak-tambak, ada apa namanya tebing-tebing yang luar biasa. Nah, nanti yang tahu atau yang benar dapat rezeki ya. Nah, ini kita kasih tahu nih sama saya sama siapa ini. Nggak tahu itu siapa itu. Nah, yang tahu nanti dapat rezeki yang benar ya. Silakan di googling mungkin, atau mungkin yang orang sini yang tahu. Yang jelas ini bukan di Jawa atau di luar Jawa. Ini agak pedalaman sedikit. Oke, main konsumen, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga selalu disertai kebaikan. Amin ya rabbal alamin.